Kali ini bisa diajak sama kak. Apa semuanya ini kak, curug maung ya? Kita ke curug maung bro, ini jalanannya terjal sekali. Jalanannya terjal sekali ini kak. Ini lihat ya, bawaannya alatnya lancarnya gede banget bro. Nah, hampir sama lah ya. Kapasitasnya tuh berapa itu kak? 60 liter? Nah, 60 liter. Itu cuma berapa bro? 10 cuma, habis 30 ini ya. Tapi udah sering kak ya, kalau untuk daki-daki itu udah biasa bro. Udah sering banget. Udah lumayan. Kak Rates ini sering daki kak ya? Sering. Gunung apa aja nih kak? Udah pernah daki? Baru Gunung Denpo sama Bukit Batu Putri. Wah, Bukit Batu Putri daerah mana sih kak? Wah, itu bisa. Oh, Bukit Desa? Oh, Bukit Kliro ya. Wih, mantap lah. Gak pengen naik yang lain lagi kak? Atau belum ini? Belum ya. Belum tuh ya. Nah, ini kita ngelewatin kebun-kebun kopi. Akses jalannya cukup menantang. Ini kayaknya habis turun hujan kak ya? Habis turun hujan kemarin. Oke, mantap bener kak. Wah, itu ya suara-suara alam di sini tuh terdengar sangat jelas, asri sekali bro. Kira-kira rame nggak ini kak di bawahnya? Lumayan rame bro. Lumayan rame ya. Semoga saja kita ke bagian tempat ya di situ ya. Ambil tempat. Kalau tempat aman kata kakaknya. Oke. Wah. Ini kurang lebih berapa kilo kak kalau kita turun ke bawah nih kak? Satu kilo kak. Jauh bro. Oke, coba kalian lihat ya. Akses jalan di depan. Ya bro, akses jalannya mantap nih, super duper gede. Tasnya kak Ables ya. Nah ini suara-suara alam ini. Geret ya. Ya bener gak sih? Apa ini? Hewan apa ini kak? Namanya kak? Gosial ya. Nanti kalau di tempat wisnu beda lagi ini. Sebutannya tenggeret ini kak. Tenggeret ya, agak aneh. Wih, bener-bener ini turun kak ya? Turun. Masya Allah. Inilah ya jalanannya bro. Tapi kayaknya ini sesuai sama hasilnya nanti. Bagus ini. Wih, hati bro. Aduh, kak. Biarin, gak apa. Aman, aman. 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 Udah berat kakak tuh. Oh, cewek. Oh, cewek bro ya. Ya, sudahlah. Sudah. Olahraga betis ini. Bro, ini curam banget bro. Luar biasa. Mantap. Ini turunnya kisaran berapa tangga ini? Berapa ribu ini? Kisaran 1000. 1000 bro, bayangin ya, 1000 ada tangga nih. Nah, itu turunnya, woy, keren banget. Ini turun cepet banget bro. Naiknya susah ini ya. Asli 1000 banget ini.
Bayangin bro, sudah sampai atas ya. Kun fayakun ya. Bro. Kun fayakun bro. Mantap. Keren. Luar biasa. Oke, kita sudah kelihatan sama curugnya. Kayaknya enggak jadi kak, batal aja kak. Kita pulang aja ya. Kangen dulu kak Alang. Udah kak, udah selesai. Udah kak. Mantap lah itu ya. Emang indah bro waterfallnya ya. Pokoknya gak sia-sia kalau kita kesini. Ini cepet banget kak, cepet banget turunnya itu ya. Wah beginilah kalau anak daki dah tinggal aja ini ya. Nah ini yang saya suka bro, di sini ada tempat sampahnya. Jadi mari ya sama-sama buat teman-teman yang berwisata kesini tetap jaga kelestarian lingkungan di sini bro. Masya Allah. Ya aman bro, tenang aja. Nah, ini pondok atau posnya nih kak? Pondok. Oh gila bro ya, ini jauh banget. Kita turunnya tuh luar biasa, mantap. Suruh pau punya cerita ya bro. Ya asli bro, 1000 banner ini ya, nah tangganya. Ini kaki kayaknya gemeteran bro. Ini gak apa-apa. Masih jauh dah. Oke. Kita pakai ini cepat bro. Oke. Bentar lagi sampai bawah. Masya Allah. Ini kaki sampai gemeteran bro ya. Oh, oke. Kita udah sampai dan ini dia bro hasilnya ya. Jangan lupa follow air terjun Curug. Mau gemeter kaki nih ya. Ini yang sangat disuka ya, kita seneng banget ini. Jagalah barang Anda masing-masing dan jagalah kebersihan bro. Di sini juga banyak tulisan ya, bahkan di sana juga dilarang buang sampah sembarangan tuh bro. Ini, mari kita jaga sama-sama bro. Kalau bukan kita yang jaga siapa lagi ya?
Ini dia nih bro, ini curug Maungnya. Luar biasa, keren banget view-nya. Wah. Ini juga keren banget kata-katanya bro. Ya, manjada wajada. Ini keren bro, kata-katanya.
Oke bro ya, Curug Maung ini ada keunikannya tersendiri. Kenapa bisa bilang ada keunikannya tersendiri? Karena curug yang sebelah situ bro, sama sebelah sini itu sangat berbeda bro. Kalau curug yang di arah situ, itu langsung dari sungai. Tetapi kalau yang di belakang itu, ini curugnya langsung dari sumber mata air. Dari kesegarannya saja itu sudah sangat berbeda sekali bro. Itu tadi ya, air sungai, ya begitulah ya. Tapi kalau dari sumber mata air itu kedinginannya, kesegarannya, pokoknya itu terasa banget bro, luar biasa. Dan untuk kalau sungai itu terdapat rumput-rumput di situ ya, ya di sana. Akan tetapi kalau yang di belakang itu nih, ini kayaknya bukan rumput bro ya, ini hampir mirip seperti keladi-keladi. Bahkan di bebatuannya itu banyak lumut-lumut yang lembut bro. Tapi kita juga harus tetap hati-hati dan waspada karena lumut-lumut itu sangat licin. Nah, oke, mandi-mandi kita sudah, kita bakal makan-makan ini ya. Memang enak banget kalau nikmatin alam tuh sambil makan-makan bro. Seru banget bro, kalau nontonin orang itu lagi berenang seru banget. Tapi kalau kita ditontonin kayaknya seru ya. Gimana nih kak, itu udah masa? Enak makan bro, ini udah masak, makan. Ini mah ya gitu aja. Bro, orang di sini wisata foto-foto, kita di sini wisatanya mandi-mandi bro ya.
Hampir bawa piring ini makan tuh kita ya. Wih, santai kawan. Emang mantap banget tuh. Bahkan tuh ini sama view yang keren tuh. Oke bro, makasih untuk kalian yang telah ikuti terus keseruannya Wisnu di Curug Bawang ini. Ini edit sih, emang luar biasa mantap paten kali. Ini kenang-kenangan bro ya, tidak bakal terlupakan. Apalagi dengan tanjakan tebing-tebing, lereng-lereng, apa lerengnya itu ya. Tangkanya itu banyak banget, kayaknya 1000 tembus asli dulu. Oke, makasih sudah ngikutin terus. Salam lestari, salam explore.